suami saya nak masak burger. Tapi jangan berlebihan ya, teman-teman. Rendangnya dah masak. Dah terbit minyak. Ini ayamnya. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi di channel review Hafifah Daily Vlog. Hai teman-teman. Senangnya saya dapat lagi berjumpa dengan teman-teman dan kongsi kegiatan saya hari ini. Hari ini saya nak masak ya. Ini dah nak buka puasa. Saya dah siap-siapkan tadi bahan-bahannya di sana. Saya nak masak nasi kuning dengan rendang ayam. Tak tahu sempat ke tak sempat ni. Jam pun dah pukul 6. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya ya teman-teman. Sekarang tengok pukul 6 lebih sikit. 6-5 minit. Okey, kita cuba ya. Okey ni teman-teman, mula-mula saya nak tunjukkan bahan untuk nak buat nasi kuning kita eh. Ni ada beras dulu eh, beras ni saya guna 2 cawan metrik. Nanti saya akan tambahkan lagi setengah cawan beras pulut. Biar dia sedap lah, macam bukan lembek, dia jadi melekat-lekat macam tu. Susah tu nak cakap. Santan kita pakai ni, ada daun pandan ni 2 helai saya potongkan tadi. Lepas tu ada serai, lengkuas, halia ni 4 sekawan. Lepas tu ada daun salam. Dia punya bumbu ala-ala macam nasi lemak juga ya teman-teman. Tapi ini saya tak banyakkan bahan dia sebab nak buat rasa dia biasa je. Nasi kuning ni. Sebab dia punya lauk nanti, lauk rendang ayam. Okey. Jom kita mula masak nasinya dulu. Nanti baru saya tunjuk bahan untuk rendang ya teman-teman. Ni tadi saya dah masuk 2 cawan beras. Cukup lah untuk saya dan suami sampai ke sahur nanti. Ini pun mungkin lebih lagi nanti ni. Lebih. Okey, saya masukkan setengah cawan beras pulut eh. Bagi beras tu dia tak muai sangat. Tak peroi eh. Okey, setengah cawan. Ni saya pakai pulut susu teman-teman. Pulut susu. Jadi dia kalau tak rendang pun tak apa kot. Dia cepat lembut. Okey. Saya cuci dulu berasnya ya, teman-teman. Okey. Kali ni nasi kuningnya ni saya masak dekat rice cooker je, teman-teman. Senang. Cepat siap dia. Okey, santan. Masukkan santan 1 kotak. Satu kotak ni 200 ml teman-teman. Masukkan sedikit air dalam kotak ni untuk nak bilas. Kalau ada santan kelapa lagi sedap. Santan yang kita perah sendiri tu. Saya masukkan semua bahan-bahan tadi. Daun salam. Bahan ni semua saya masukkan. Serai. Ini saya simpul. Okay. Biasa beberapa hari ni lepas buka puasa hujan. Hari ni sebelum buka puasa. Okey. Kita nak masukkan garam pula. Garam tadi ni berasnya 2 cawan setengah. Jadi saya masukkan 1 setengah je. 1 setengah. 1 sudu kecil setengah garam. Tak nak masing-masing sangat eh, sebab kita makan dengan rendang nanti.
kita nak cepat-cepat masak nasi ni. Jadi boleh masak rendang. Jam dah 6.20. Okey, kita masukkan air. Airnya ni, kalau ikut ayah saya cakap, abah saya cakap, setinggi mana beras, setinggi tu air. Dari atas beras. Cara lah, cara orang lama. Okay, saya letak lagi. Saya ukur dulu, saya jangan masuk tangan tadi. Saya ukur. Segini. Beras airnya pun kena segitu juga. Sikit lagi. Airnya ni diukur daripada atas beras ya, teman-teman. Okey teman-teman. Alah teman-teman pun lagi pandai lah masak nasi ni. Okey, jom saya nak jerang ni dulu kat rice cooker. Kan dah lupa satu benda. Kita nak masak nasi kuning, tapi colour kuning tak ada. Saya nak pakai pewarna kuning telur. Biasa kalau pakai serbuk kunyit pun boleh tu teman. Okey, masukkan sikit je. Satu penutup kot. Okey, kita masukkan. Kacau. Kurang kuning, teman-teman boleh tambah lagi. Kalau saya ni tambah sikit lagi kot. Jangan dia pucat sangat. Satu setengah je. Ni setengah penutup lagi. Bau daun pandan. Okey. Keluar itu. Okey teman-teman. Sekarang kita tengok bahan-bahan untuk rendang ayam eh. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat rendang ayam. Ni ada ayam. Ayam ni belen-belen ni. Dia punya poha semua dah tak ada saya goreng. Ni ada dalam 700 gram. Saya timbang tadi. Yang ini bahan untuk kisar. Ada cili kering. Biasanya kalau mak saya guna cili merah besar ya, teman-teman. Ni cili merah besar saya tak ada. Saya gantikan dengan cili kering. Cili api merah. Bawang, bawang kecil, bawang putih, halia. Halia ni ada dalam 3 cm. Lengkuas, ni lengkuas frozen ni. Buruk sikit tak apalah, janji ada bau dia. Lepas tu serai. Okey, jom kita mula sekarang. Ini bahan-bahan untuk nak masukkan dalam rendang. Ada daun kunyit, ada daun limau, daun salam. Serai nanti kita ketuk. Okey. Ni rempah-rempah dia. Ketumbar. Buah keras. Jintan manis. Jintan putih. Okey teman-teman. Yang sana tu kerisik. Kerisik ni saudara saya buat. Dia kasih hari tu. Kakak tu dia kasih. Dia buat sendiri. Cantik dia buat kerisik ni. Putih. Okey. Okey teman-teman, sekarang saya nak ambil dulu rempah, wild rempah ni. So kita tumbah. Kita pakai satu sudu besar. Tumbah sikit je ayam dia ni. Buah keras dalam 3 biji lah. Sudah. Jintan manis, jintan putih. Pakai sikit je lah teman-teman ni. Dalam setengah lah eh. Setengah sudu kecil. Okey, ni pun setengah juga. Jintan putih.
cara buat rendang ikut cara mak saya, eh, teman-teman. Okey, ni bahan blender. Saya nak potong dulu bawang-bawang ni. Biar senang nak blender. Dah lambat ya teman-teman. Memang setengah dah tu. Tak nak tengok jam. Nanti lagi kelang kabut. Okay, serai. Yang hijau ni ambil dekat pokok tadi. Yang kuning ni serai ni frozen. Nak habiskan frozen tu. Okay. Nah, suami saya pun dah balik. Itu belum bini ni belum masak lagi. Buat air apa bang? Beli apa? Beli air nak? Beli je air nak? Cara-cara teman-teman. Ni masukkan bahan-bahan blender, eh. Nak beli air ke nak buat air? Buat air je. Buat. Okay, tak ke? Ha. Air pun hujan. Tak payah ais, eh? Ha. Hari ni macam hujan tu nak masak special sikit. Macam lapar. Biasa kalau air je dah. Weh dah. Nak buka? Buka lagi? Buka sendiri lah, eh. Semalam dah burger. Hmm, saya nak burger semalam dah masak burger juga. Sampai ke sahur teman-teman makan burger. Okey, masukkan ni. Saya dah gunting-gunting ni. Cili kering. Ni cili kering yang kurang pedas, eh, teman-teman. Sikit. Sikit je. Satu. Oh, ni bawanya. Kalau buat sendiri. Suami saya tengah rancang-rancang kuih apa aku nak buat ni. Sebab dia suka makan kuih buka puasa. Okey teman-teman. Kita tengok nasi kuningnya tadi. Panas. Okey, kita kacau dulu dalam macam ni kan. Kita kacau. Bau dia masya-Allah. Okey teman-teman. Sekarang kita mula nak masak rendang. Saya masukkan dulu bahan yang kita blender tadi. Makan air sikit dalam blender. Satu bahan terlupa, minta maaf teman-teman. Satu sudu je. Sebab kunyit. Kalau ada kunyit hidup lagi elok. Lagi mantap. Daun kunyit ni saya potong-potong je. Saya tak potong kecil-kecil. Nak cepat. Daun salam. Cerai. Ketuk. Daun limau. Saya buangkan batang dia. Wangi umi besar. Ni kalau mak saya dengan ayam panggang ya, sedap. Panggang. Mak ni ayam panggang, kita panggang ayam. Nasi kuning, eh. Kalau boleh ayam kampung lah. Kali itu. Teringat ala-ala kampung, eh. Teringat juga balik kampung ni saya. Okey. Wangi dia, bau dia wangi. Tendu kampung, eh. Ya, kampung halaman. Sudah tu dah rantau misal. Ya. Pengen orang kampung tu. Biasa mak mertua saya masak dengan ayam panggang. Nasi kuning, nasi lemak kuning. Okey ni tukar, eh, teman-teman. Suami saya nak masak burger.
selera orang puasa ni kena turutkan. Tapi jangan berlebihan ya, teman-teman. Masukkan ayam ya. Dah agak menyusut rempah dia. Masukkan ayam. Cantik pula kuningnya ni. Mungkin sebab kerisik dia kot. Tak gelap. Kerisiknya terang. Ini belum saya letak santan lagi. Okay, teman-teman, warnanya tak gelap pula ni. Saya rasa sebab kerisik kot. Kerisik putih tadi. Saya tambahkan kerisik ni. Kerisik ni teman-teman eh. Okay. Satu sudu lagi ni. Okay teman-teman, ni apa, nasi lemaknya, nasi kuningnya dah masak. Saya kacaukan sikit. Coba. Panas. Kacau teman-teman ya. Biar santan dia merata. Wangi sangat baunya. Okey teman-teman, ini saya tambahkan sedikit garam. Garam cukup rasa eh. Ini saya letakkan brown sugar sikit. Biasa mak saya letak gula Melaka. Ini saya tak ada. Jadi terang sangat sebab lampu, cahaya lampu teman-teman eh. Masakkan rendang ni. Okey teman-teman, ni dah malam eh, dah lepas maghrib. Saya sambung lagi masak, settlekan apa yang tak siap. Kita akan burger ni. Ini saya masak rendangnya. Okey, kejap ya teman-teman. Okey teman-teman, itu jam nak dekat pukul 8. Sambil saya tengah solat lagi. Kita orang minum air je tadi. Minum air je. Ni siap-siap ni je lagi makan. Okay. Ni sayur salad ni untuk nak makan dengan nasi kuning nanti. Okey, kita bungkus dulu. Ya, senang, Pak Suami nak makan. Okey teman-teman, kita sambung balik. Tadi saya dah potong-potong salad dan bawang. Ada bawang lagi. Bawang sekejap. Tomato. Potong je. Potong dadu lah.
Okey, ini salad dah siap. Suami saya cakap nak makan sekarang. Makan nasinya. Rendangnya dah masak. Dah terbit minyak. Biasalah teman-teman kalau pakai santan kotak ni, minyak dia kurang. Saya nak buat kering-kering ni. Saya nak angkat dulu, tak ada mangkuk. Okey. Letak dulu. Nak letak sendiri ke? Nah. Dah boleh letak ayam lah. Rendang ayam. Biasa dengan ayam bakar lah. Nasi kuning. Ini mana makan eh? Ini nasi lemak. Nasi lemak eh? Nasi kuning. Nasi lemak kuning eh? Rendang ayam. Ini untuk makan eh? Tadi berbuka air je. Buat makan nasi. Letak pulut tu nasi. Letak beras pulut ni nasi dia jadi sedap. Jadi melekat eh. Okey ni teman-teman. Lihat dari dekat. Ini nasinya. Ini ayamnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rendang ayam dengan nasi kuning. Dah. Tambah lagi bang. Cukup. Cukup. Nak makan burger tadi. Nak makan burger eh. Macam mana komen rasa? Enggak masalah. Puas hati. Puas hati? Walaupun penat buat puas hati. Lambat siap. Enggak. Hari ni ayam dia pun wangi. Wangi kerisik eh. Kerisik eh. Lain kali kita buat ayam bakar. Biasa mak buat ayam bakar eh. Ayam bakar. Nasi lemak kuning misalnya. Nasi lemak kuning. Kalau dekat Aceh ni baru nasi lemak panggil lah. Biasa makannya pagi-pagi nak pergi sekolah. Di sekolah. Lauknya apa? Lauknya ikan masin. Ikan masin? Ikan masin besar lauknya. Yang raya spesial sikit dayam lah. Dia gunakan ikan masin lah. Nasi lemak kuning dengan ikan masin. Sedap juga. Tak ada sayur-sayur. Halo. Oh. Tak masin. Kalau tak nanti apa? Telur itik masin. Telur itik pun sedap. Dicampak dalam nasi je besar. Sana telur itik buat sendiri teman-teman. Tak payah beli. Ada bela itik sendiri ya. Okey, kami makan dulu teman-teman eh. Jemput saya, jemput ya. Jom makan eh. Okey. Okey. Jumpa lagi. Suami saya pun nak makan tu. Sekejap lagi nak pergi kerja. Jam nak dekat pukul 9. Okey, kami makan dulu eh teman-teman. Okey teman-teman. Jangan marah teman-teman eh. Saya tambah lagi. Tambah lagi. Suami saya dah pergi. Pergi kerja. Saya tambah lagi. Sedap. Dah lama tak makan nasi ni. Last makan masa mak betul saya buat masa kita orang balik kampung dulu. Tapi dengan ayam bakar. Ayam bakar, ikan bakar. Saya tak ingat apa lagi lauk dia. Lupa. Ya, rendang. Rendang ayam. Okay. Makan second round. Ayamnya tadi.
dia teman-teman. Nasi kuning dengan rendang ayam, menu hari ini. Okey, selamat berbuka. Kita berjumpa lagi di lain video. Okey, bye. Wassalam.